Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa Fizlan Mandai Kempedit? Hari ini aku nak ke Pulau Indah untuk shoot Common Kingfisher. Kali ini aku akan gunakan lens Sony FE600mm F4GM OSS. Okay? Tiba di lokasi pagi tu, ada satu kejadian di mana kereta Mr. Tony Tan termasuk dalam lubang. Apa nak jadi ni Mr. Tony? Nasib baiklah Abang Suhaimi Rock ada datang untuk membantu, okay? Setelah selesai semua isu kereta, barulah kami start set up height dan set up all the gear. Dan waktu itu lebih kurang pukul 8 pagi. Ini adalah hari kedua aku di sini. Tapi kali ini untuk test lens ini. Okay, dah siap set up. Kita ready for set. Assalamualaikum Mr. Ho. Pakcik Malik, boleh ke ambil video ni? Boleh. Tapi malangnya pada hari itu, burung itu cuma datang sekali. Jadi aku insertkan klip-klip video Common Kingfisher yang aku shoot pada hari sebelumnya. Tetapi semua klip ini aku shoot menggunakan lens Sony 200-600mm, ya. So tiada klip daripada 600mm F4, tapi kita ada sedikit foto. So korang tunggu sampai habis video ni, aku akan tunjukkan foto berserta dengan exit. Jadi kita layan dulu klip ni. Okey tak okey? Okey guys, sekarang jom kita tengok foto hasil daripada 600mm F4 dan juga hasil daripada 200-600. Jom, ikut aku jom. Sekarang, ikut aku jom. Sejujurnya, aku sangat tidak puas sebab Common Kingfisher ni cuma datang sekali dan aku cuma dapat 3 shot. Itu pun bukanlah the best shot, okay? Pada hari pertama, aku betul-betul puas hati shoot Common Kingfisher ni sebab dia very active. Dia come and push. So, aku nail a lot of shot. Bagi aku good shot, personally untuk aku is a good shot for me. So, semua ini berbeza tertakluk pada keadaan cahaya dan jarak subjek. Okay guys, itu sahaja untuk vlog aku kali ni. Sila subscribe dan like, okay, sebab aku tampar muka kau.